Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri semua. Penerimaan santri dan siswa-siswi baru Pondok Pesantren Sunan Kalijaga tahun 2021 sudah dibuka loh. Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Abung Tinggi Lampung Utara atau yang biasa disingkat dengan YASUKA berdiri sejak tahun 2015 yang didirikan oleh Romo Kiai Haji Muhajir Nursihat. Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga merupakan lembaga pendidikan yang setiap tahunnya berusaha untuk selalu menjadi pesantren yang berkualitas, unggul, dan berkembang. Mencetak santri yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Program pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga di antaranya yaitu yang pertama, program pendidikan formal yang terdiri dari Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Diniyah. Adapun pendidikan formal atau program unggulan yang terdapat di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga yaitu meliputi 1. Qiraatul Kutub atau mengaji kitab suci. Dalam program ini, santri dibekali ilmu agama yang mampu membaca teks Arab tanpa harokat, disertai pemaknaan alat pesantren yang mumpuni dengan metode bandongan dan slogan secara mantap. Adapun program unggulan yang terdapat di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga yang kedua yaitu Tahfidzul Quran atau menghafalkan Al-Quran adalah program khusus bagi santri yang ingin menghafalkan Al-Quran. Di samping itu pula, santri dibekali ilmu agama yang cukup, baik ilmu fikih, akidah, ilmu nahwu dan shorof melalui program wajib diniyah. Sahabat santri, bergabunglah bersama kami untuk menjadi generasi milenial yang Quran. Ayo, tunggu apa lagi? Daftar diri Anda segera mulai tanggal 15 April 2021 sampai 30 Juni 2021. Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.